Salam kebebasan bagi seluruh rakyat West Papua. Selamat Tahun Baru. Kami petisi rakyat Papua menyatakan sikap dalam rumusan agenda yang kami lakukan selama satu minggu ini. Kami merumuskan, kami memperdebatkan bagaimana rakyat Papua terlibat aktif di kampung-kampung, di seluruh teritori West Papua, di seluruh wilayah Indonesia, juga di seluruh dunia. Dalam konsultasi-konsultasi itu, kami melihat bahwa rakyat terlibat aktif. Rakyat ingin bahwa negeri ini harus dibebaskan. Otonomi khusus merupakan suatu kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah Republik Indonesia yang hari ini rakyat menjadi penonton di seluruh wilayah Papua. Untuk itu, kami merumuskan berbagai agenda untuk menyatakan sikap kami untuk memikul penderitaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Untuk itu, kami petisi rakyat Papua menyatakan sikap bahwa satu, petisi rakyat Papua adalah manifestasi sikap politik rakyat West Papua yang menolak keberadaan dan keberlanjutan otonomi khusus di West Papua. Dua, petisi rakyat Papua akan mengawal sikap rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan demokratis. Tiga, kami bersepakat untuk melanjutkan penggalangan petisi rakyat Papua untuk tahapan kedua. Empat, kami menolak segala bentuk kompromi dan representasi politik di luar dari sikap rakyat West Papua melalui petisi rakyat Papua. Lima, kami mendesak Jakarta menghentikan pembahasan revisi OTSUS dan mendengar sikap dan tuntutan rakyat West Papua melalui petisi rakyat Papua. 6. Kami berkomitmen untuk mendorong persatuan demokratik dalam perjuangan pembebasan nasional West Papua. Port Tumbai, 1 Januari 2021.